merupakan bagian kedua dari video yang tadi saya rekam. Sekarang saya lihat akun Lim Eng Ni. Karena komentarnya sering kali pakai hitung angka, walaupun gak ada aktivitas di feed-nya. Isi videonya juga tidak ada. Betul. Walaupun virtual profile akun ini masih aktif. Saya lihat ini. Dia bergabung tanggal 29 Maret. Kameranya kurang fokus. 19 Maret 2013. Betul. Walaupun akun ini tidak aktif, saya lihat beberapa bulan lalu komentarnya sama halnya dengan Andy Shed, yaitu ngitung angka. Mungkin dia sindikat judi togel juga tuh kemungkinan. Sekarang si Amril ini, saya mengambil salah satu kanal, nah, walaupun menyamar jadi seorang cewek, yaitu Sita Mulia. Diambil dari salah satu personil JKT48 kalau gak salah. Swear, saya gak salah. Mohon maaf karena rekamannya agak lambat, internetnya agak lambat karena feednya. Ini saya lihat di feed aja, daripada pakai tampilan yang membuat internet aneh lambat karena saya pakai modem Lexi. Ya inilah masalahnya. Ini saya lihat nih, isi videonya kebanyakan mereupload dari ini, mereupload akun mana suka ngepen sama JKT48 sekarang. Ini kebanyakan mereupload iklan rokok. Ini dia. Ini yang menimbulkan topik Subrian Rasa yang kali ngeblok akun sebelumnya, yaitu album, yaitu iklan, kebanyakan iklan rokok sering kali diri upload. Dia mungkin adalah sok-sok ngefans sama JKT48, walaupun nama Sinta Mulia ini mungkin adalah nama salah satu personal JKT48 atau nama pacar dari pemegang akun ini, mungkin kemungkinan ya. Mudah-mudahan topik Lubiandra akan ngeblok akun ini, karena akun yang sebelumnya itu Akam The Gunners sudah diterminasi karena melanggar hak cipta dari sejumlah production house, yaitu The Post House Indonesia dan Links Films, sama si topiknya sendiri itu untuk Sinta Mulia yang itu si Akam The Gunners. Itu dia. Tentang Sinta Mulia. Juga suka ngemen ngaco. Keberadaan akun yang terakhir adalah keberadaan pemegang akun Al-Shawqi Reza Maesa, atau simpel dengan nama Al-Shawqi Maesa. Ternyata banyak kanal akunnya yang ditutup karena tidak tersedia, seperti yang dibilang. Walaupun bekas komentarnya masih ada di dalam video dari kanal orang lain ya. Saya lihat di ini komentar yang membalas pemegang akun bernama Aiwarman, Tama Kiko, Rian Agustino, sama si karena akun Al-Shawqi banyak yang dihapus karena penyebar hoax ya. Betul, hoax. Mohon maaf karena dia buka video yang ini. Bisa lihat komentar selanjutnya yang dinilai ngaco atau penyebar hoax. Nih bilang nih, Tama Kiko nih. Walaupun memakai foto user
yang pakai foto milik ayahnya. Mungkin Tamaki Kou ini mungkin adalah seorang remaja umur 17 atau 18 tahunan yang lahir tahun 94 atau 93. Dibilang musik, padahal ini bukan membahas tentang musik. Ini adalah stasiun ID untuk stasiun TV swasta pertama di Indonesia, RCTI. Ini banyak juga komentar si Iwarman masuk di video yang berjudul ini judul videonya RCTI OK Stasiun ID Celebrate atau versi balon Agustus 2006. Oh, pun ada iklan lagi nih. Di uploadnya 11 Juni 2011. Isi komentarnya banyak ya, yang nyebar hoax sama si Tamaki Kou. Nih, banyak juga komentar Iwarman alias Rapi. Rapi goblok. Ini saya bahas komentar dari si gara-gara si Iwarman. Alshoki. Jadi si komentar saya balas dari Aridli. Ini saya balas komentar dari itu. Ini dia si komentar dari saya. Jadi terima kasih untuk menonton video ini. Selesai dan mohon maaf atas ada kesalahan kata, ucapan dan ya, gak apa-apa ya. So, thanks for watching.